guys, so assalamualaikum, selamat sejahtera and welcome back to my channel. Seperti yang korang tahu, pada video saya yang lalu, saya agak segak sikit sebab masa tu kita saya ada cakap yang saya nak pergi ke Terengganu sebab sepupu saya nak bertunang. Jadi video ni adalah mengenai vlog saya ke Terengganu lah. Jadi pada awalnya kami berhenti di Kemaman, kami ikut gerak sekali dengan makcik saya, Mak Ina. Kami ingatkan dekat je dengan tempat tu sebab kami berhenti kat Kemaman. Rupanya jalan lebih dekat 2 jam lagi. Dia pergi ke Kuala Terengganu. So berhenti dekat Kemaman tu untuk makan lah dan bersantai kejap dekat tepi pantai. Bismillah, kita dah sampai Kemaman. Ya, kita pun baru makan. Ni nak santai-santai dekat tepi pantai kejap ambil angin. Setelah lama juga kan kita drive. Cik, bukan kita orang, ayah saya drive. Khalif. Okey, setibanya dekat rumah, maksudnya tempat yang kami tinggal lah, homestay tu dekat sebuah banglo. Sebabkan kami ramai, banyak keluarga, jadi kami stay dekat satu banglo besar lah. Macam biasa kalau kita stay kat rumah, kita perlukan barang-barang dapur sebab kita nak masak apa semua. Jadi yang muda-muda ni adalah yang dipertanggungjawabkan untuk cari barang dapur. So sebenarnya ni adalah malam pertama kita orang kat sini and kita nak tengoklah apa yang ada, apa yang berlaku kat rumah ni sebenarnya. Sedara memang ramai gila and ni aktiviti malam pertama lah. Ya? Yeah? Okay. Hey, makan dulu. Tak nampak. Oh, makan apa? Ayam. Sedap. Sedap. Makan apa? Hai. So kita nak pusing-pusing rumah lah, tengok dulu kat luar. Tak tunjuk habis lagi. So let's go. Mana siapa? Ah ni mas. Dia selagi ramai semua tak kerti suruh selipar. Okay, jom. So kita orang sewa banglo ni, boleh share ramai-ramai. Dia ada banyak bilik eh. Sebenarnya sepupu kita, sepupu saya nak tunang. So alang-alang tu diorang arrange untuk holiday terus. So akan ada aktiviti-aktiviti lah esok. So korang kena stay tune sampai hujung video. Kita ada nak tunjukkan apa aktiviti yang kita orang buat. Apa kata awak kunyah je senyap-senyap? Cepat habis. Lima cepat masa pun tak ada. Apa ni? Tak ada. Okay, masuk pula hari yang kedua. Pagi-pagi tu yang apa, pakcik-pakcik, makcik-makcik ni dah sibuk nak keluar ke Pasar Bayang. Jadi saya diamanahkan untuk jaga budak-budak. Agak rugi jugalah sebab saya tak ikut boleh buat konten dekat sana sebab sangat-sangat banyak dan besar tempatnya, Pasar Bayang ni tak silap saya. And apa yang saya boleh kongsikan sekadar gambar-gambar yang diorang hantar dekat grup WhatsApp. Agak seronok eh tengok diorang bergembira cari barang lah. Macam apa, baju keluar, lepas tu diorang beli toto, selimut, macam-macam lah. Thank you.
Nampaknya memang tak ada aktiviti sangat pun hari kedua ni. Cuma petang tu kami macam biasalah main teruk lah. Budak-budak berlari-lari and tiba-tiba datang idea siapa eh? Tak ingat saya, kami nak ke pantai. Ada orang sebut lah pantai. So kita pun decide cari pantai. Lalang tu budak-budak tu dah bawa dah barang-barang nak main apa istana pasir lah apalah. So petang tu aktiviti kami adalah lepak ke pantai. Tak lupa juga pada video yang lepas saya cakap yang kita nak ambil down Ketapang. Sebab setahu saya nama pantai tu, nama tempat tu adalah Teluk Ketapang. Jadi dekat fikiran saya ni, kami ingat saya ingat lah ada banyak pokok ketapang ke apa kan. So saya ingat bolehlah kita bawa plastik besar terus kutip ke tak. Tapi lain pula jadinya. So layannya lah. Kita tak boleh buat apa-apa. Okay, sekarang kita nak pergi pantai. Siapa nak pergi pantai? Saya! So, kita dah sampai. Okay, kalau korang ingat kat video sebelum ni, saya dah cakap kita nak ambil daun ketapang. Sebab nama tempat ni, Teluk Ketapang. Okay, nama tempat ni Teluk Ketapang. Tapi saya tak nampak apa pokok ketapang kat sini. Mungkin nama tempat ni melambangkan dekat area lain, kita tak tahu. So kat sini kita dah sampai, tengok saudara mara saya, saya pun bergambar. Maklumlah, dari semalam sampai tapi hari ni baru ke pantai. Baru dapat nak merasa. Tapi kanak-kanak je kami ramai bawa. Hai! Hai! Assalamualaikum! Dia bawa layang-layang. Goyan. Apa yang berlaku ni? Ada benda special tau. Ayam. Sekarang. Eh, siapa boleh tolong-tolong nak buat aku? Benda cantik. Ada banyak? Banyak. Tak ada air, lepas tu dia cantik, tak ada basuh. So, selepas dia orang bermain-main, makin ramai. Layang-layang pun bertambah. Jadi malamnya tu kami pun berbarbecue. Yang budak-budak ni seronok lah dapat apa marshmallow. Tak lupa juga diorang ada buat sambutan awal hari jadi adik saya Khalif Hakim tu. Sebab hari jadi dia pada 26 hari bulan. Tapi disambut awal sikit dalam berkumpul tu kan. Apa salahnya? Diorang kan? Itu kau punya pikot lah tu, dia kalau lagi ngecil tu. Dia dah masak dah ni. Dah ke? Dalam dia dah? Ya, tapi dah panas sangat. Cuba. Cair kan? Sedap tak? Dah. Cuba tunjuk sikit. Gigit sikit. Cabut pula. Jangan pusing laju. Sekali ya.
Oi. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to Ali. Happy birthday to you. Belum, belum. Segala harta kena rampas. Eh, janganlah kena rampas. Takut rasa. Guys, morning. Sekarang pukul 7 pagi dan kita dah sampai dekat tempat semalam. Punya excited. Dia kata nak tengok matahari terbit. Kejap lagi lah tu. Kejap lagi lah tu. Ayamnya 10 kali. 10 kali. Uyo. Wow. 12 kali. Tak ada apa. Ni mana mereka baru? Kita tu akan jadi siapa aja. Kat tu. Aku nak join sekali lah. Siapa join nak? Tersadar dah guys. Dah tersadar dah. Siapalah yang buat tu. Yang ni bertanggungjawab eh. Dia dah buat, dia pergi ambil balik. Anak menantu saya ni sebenarnya. Oh. Tapi dia orang sosial.
sana juga. Oh. Menantu saya ni orang Guys, jom kita jumpa sepupu saya itu duduk dalam kereta. Confirm nervous tu, confirm. Hey. Hai. Bangau. Okay, apa perasaan anda? Uish. Okay. Nervous. Okay, all the best, all the best. Masuk terpaksa menyuruh. Sporting eh bakal bapak mertua kau? Apa dia? Sporting eh? Sporting lah. Jalan. Tu dia tengah berbual kat dalam tu. Okey Ain, anda bila lagi? Tanya dia. Ali, ada bila lagi? Tapi saya dah ditinggalkan tiba-tiba. Ini apa? Papi ni. Okay guys, nampaknya sekian itu saja vlog percutian kami ke Kuala Terengganu untuk video kali ini. Atas sebab untuk apa majlis pertunangan sepupu saya lah. Alang-alang tu kita terus buat family day, orang kata simple-simple. Jadi kalau ada sebarang kekurangan dalam vlog saya pada kali ini, sebab ini adalah orang kata kali pertama untuk saya buat vlog percutian. Jadi kalau ada kekurangan dari segi arrangement ataupun boleh kata dari segi saya present, korang boleh tegur di ruang komen. Sebab ni pengalaman pertama saya lah untuk buat vlog. Saya pun ada rasa macam segan, malu sebenarnya nak rakam sedara mara kan. Tu ramai yang budak-budak je saya berani tu. Jadi don't forget to like, share and subscribe my channel. InsyaAllah pada next video kita akan sambung balik kita punya konten-konten mengenai ikan laga. Anggaplah ni rehat untuk konten kita eh. Kita mungkin adalah kadang-kadang pun kita buat video yang luar sikit daripada topik biasa kita. Jadi assalamualaikum, terima kasih kerana menonton. Bye, see you next video. Alang-alang dah tengok video saya sampai habis. Apa lagi, jangan lupa untuk subscribe channel Luqman Hakim. And korang dialu-alukan untuk tengok video-video saya yang sebelum ini.